Assalamualaikum semua, bersama Dating Corny dijemput khas di sini. Welcome to Coco TV. Hari ini Dating Corny nak gosip-gosip sikit pasal. Wow, selepas pulang dari mahkamah, Rohaini terima bunga. Dari siapa pula ni? Selepas pulang dari mahkamah hari ini, pelakon Rohaini kembali mencuri tumpuan ramai apabila membuat naik foto dengan sejambak bunga. Menerusi posting di Instagram story, Rohaini dilihat memeluk sejambak bunga sambil tersenyum. Lebih mencuri tumpuan, Rohaini menggunakan lagu Sesaat Kau Hadir sebagai lagu latar belakang posting tersebut. Pelakon drama terjerat ini turut meletakkan caption Came Home To This. Pagi tadi, Alif Aziz dan Rohaini dilihat membisu selepas sebutan kes pertuduhan haluan melibatkan mereka selesai di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Ketika ditemui Obulan, Alif dan Rohaini dilihat enggan memberikan sebarang komen berhubung penangguhan sebutan kes itu. Kedua selebriti itu mengambil pendekatan untuk mengunci mulut dan menghiraukan pihak media ketika diajukan beberapa soalan. Pada prosiding tersebut, mahkamah menetapkan pembicaraan melibatkan Alif dan Rohaini ditangguhkan pada 20 dan 27 Februari tahun hadapan. Tempoh jaminan bagi kedua-dua tertuduh itu juga dilanjutkan sehingga tarikh pembicaraan yang seterusnya. Mahkamah juga membenarkan Alif untuk menggantikan penjamin baru selepas penjamin sebelumnya iaitu Muhammad Nur Aiman Zainul Ilyas menarik diri dan ditukarkan kepada Furkan Abdul Rahim. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni. Rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya. Kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah suggest, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.